Halo sahabat Vivian Craft, kita akan bikin peniti cantik seperti ini. Nah, tema kita Agustusan ya. Jadi brosnya, peniti atau bros ini warnanya merah putih. Oke, langsung aja ya. Bahan-bahannya ada peniti 3 lubang seperti ini. Kemudian mutsin ukuran 8 mm 3 buah, bola disco ukuran 12 mm 1 buah. Ada mutsin ukuran 10 mm 1 buah, hairpin pentul 6 buah, ring ukuran 0,6 atau 0,5 10, terus ada rantai ukuran 0,7 2 cm dan 3 cm. Untuk topi manik tulipnya 1 buah, topi manik seperti ini 1 buah. Ada cam daun 1 buah, cam yang daun berbeda 2 buah. Kemudian mutsin ukuran 6 mm 1 buah dan ukuran 4 mm 2 buah. Oke, langsung aja ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan juntai-juntaiannya dulu. Mutiaranya dimasukkan ke dalam hairpin pentul. Ini ukuran 4 mm dengan 8 mm, terus 6 mm dengan 8 mm, 4 mm dengan 8 mm, bola disco, kristal tetes, dan topi manik. Terus yang 10 mm seperti ini. Langkah kedua kita ambil, terus kita bikin loop ya. Caranya ambil tang pembulat, terus kita buletin jadinya seperti ini. Nah, lakukan hal yang sama pada hairpin pentul yang sudah dipasangi mutiara lainnya. Nah, kalau udah disiapin seperti ini, terus kita siapkan rantainya. Buka ring ya, terus kita cantolin ke rantai, kemudian kita masukkan mutiaranya, dicantolin, ditaruh di sini, ditutup kembali ringnya seperti ini ya, terus ambil ring lagi, masukin langsung sekaligus daunnya. Terus kita cantolin di sini. Di sini kan enggak ada cikat gigi. Dicantol-cantolin di lubang rantainya ya. Kan ini rantainya banyak lubangnya. Terus kita masukin ringnya seperti ini, dicantolin ke lubang yang kedua. Terus kita tutup. Hasilnya seperti ini ya. Ini dia. Seperti ini ya. Ambil rantai yang satunya. Terus kita cantolin tetes, akrilik tetes yang sudah disiapkan tadi, terus ditutup. Jadi tinggal dicantol-cantolin aja ya, antara mutiara yang sudah dirangkai dengan ring sambungannya. Terus bola diskonya juga kita cantolin di ujung rantai. Yang terakhir kita akan pasang daunnya. Dicantolin di sini. Ini dia hasilnya. Udah jadi ya, hasilnya cantik. Terima kasih sudah nonton video tutorial dari kami. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.